Perkenalkan, nama saya Fitrianti, saya dari Bekasi. Saya pernah ikut seminar mentoring karir Pak Teddy Diego ya. Itu benar-benar membuat saya terbuka pikirannya. Itu kan mengajarkan bagaimana membuat CV yang kreatif dan bagaimana mengatasi interview ya yang baik bagaimana. Dan dari situ setelah saya ikut seminar, saya berhasil lolos di salah satu perusahaan yang membuat saya itu bisa masuk ke perusahaan tersebut ya, karena saran-saran dari Pak Teddy itu ya. Setelah saya ke seminar, saya bekerja di salah satu perusahaan lembaga trainer sebagai staf administrasi. Pastinya biar cepat dapat kerja, karena kan dulu kan nganggur. Terus buat CV yang menarik HRD tuh bagaimana gitu. Itu kan di situ kan diajarin. Selain di CV juga dari interview ya, kan cara menjawabnya kan ada khususnya gitu kan, bagaimana cara menjawab yang baik gitu dari HRD supaya kita tuh nggak salah jawab juga. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang menjebak juga kan dari HRD supaya kita tuh nggak salah jawab gitu. Yang tadi saya bilang membuat CV yang menarik, itu benar-benar di luar dugaan gitu kan. CV-nya itu harus berbeda sekali gitu. Jadi tuh kita buat CV bukan yang kayak nulis surat gitu kan yang monoton, cuman kata-kata aja gitu. Ternyata ya dibuat semenarik mungkin dan unik gitu kan. Ada gambar-gambarnya dan ditulisnya itu warna-warni, fontnya pokoknya unik, menarik, dan pastinya ya kreatif dilihatnya gitu kan sama HRD gitu. Sekitar ada 7 perusahaan ya, termasuk Kalbe Farma. Cuma ya saya nggak tahu ya, karena yang ikut itu dulu ratusan. Mungkin dari jumlah peserta yang ikut, karena itu spot itu baru sebatas psikotes, belum masuk ke tahap interview. Dari ngirim lamaran terus dipanggil itu jedanya seminggu. Iya, langsung dipanggil. Itu juga waktu itu pernah sampai 2 hari berturut-turut itu ada panggilan. Bahkan 1 hari ada 3 panggilan pernah. Tapi kan kita memilih kan dari lokasi juga gitu. Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Teddy Diego karena sudah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk saya, sehingga saya sekarang sudah bekerja di perusahaan yang bisa dibilang cukup bagus perusahaannya, memenuhi kriteria juga, dan gajinya juga cukup ya buat saya. Jadi untuk rekan-rekan semua yang belum mengikuti seminarnya Pak Teddy, harus ikut seminarnya ya. Soalnya benar-benar terinspirasi banget. Ya, contohnya seperti saya. Oke, itu aja. Terima kasih semuanya. Sukses ya.